bertempat di halaman apel Polres Mamuju Tengah, Jalan Trans Sulawesi, Benteng Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, berlangsung serah terima jabatan yang dipimpin langsung Kapolres Mamuju Tengah, AKBP Muhammad Zaki. Adapun pejabat yang melakukan serah terima jabatan adalah Kasat Sabara Polres Mamuju Tengah, Ibtu Hoki Pamuji, digantikan dengan Ibda Eliza Rasnina yang sebelumnya menjabat Kasat Tahti Polres Mamuju Tengah. Dalam amanatnya, Kapolres Mamuju Tengah AKBP Muhammad Zaki berterima kasih kepada Kasat Sabara yang lama, sekaligus mengucapkan selamat bertugas kepada Kasat Sabara yang baru. Setelah dilakukan upacara serah terima jabatan, dilanjutkan pisah sambut dari pejabat lama dan baru, diikuti para pejabat utama Polres Mamuju Tengah dan personil serta bayangkari Polres Mamuju Tengah dengan tetap berpedoman protokol COVID-19, yakni menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kami kepada masyarakat bangsa.